Pemirsa, Gubernur Jambi Al-Hari Senin dini hari tiba di posko evakuasi di Desa Tamiai, Kabupaten Kerinci untuk memantau langsung upaya evakuasi penumpang helikopter Heli Bell 412SP yang ditumpangi Kapolda Jambi dan rombongan. Gubernur Jambi Al-Hari Senin dini hari 20 Februari 2023 memantau posko evakuasi kecelakaan helikopter yang membawa Kapolda Jambi beserta dua pejabat Polda Jambi. Al-Haris mengatakan mulai Senin pagi akan ada 3 helikopter yang dikerahkan untuk upaya evakuasi lewat udara. Proses evakuasi dipimpin langsung dan Dandrep 042 Garuda Putih. Sedangkan jalur darat, tim Basarnas, TNI dan Polri sejak siang sudah menyisir hutan untuk mencapai titik jatuh helikopter, namun hingga pagi ini belum ditemukan. Al-Haris juga meminta masyarakat setempat untuk ikut membantu tim evakuasi. Ya, jadi lokasinya di tengah hutan dan itu memang di daerah pegunungan. Jadi memang warga sekitarnya tadi sempat mendengar mungkin balik gunung mendengar ada semacam bunyi yang keras, namun tidak bisa dijangkau karena cuaca tadi juga hujan, ditambah lagi dengan kondisinya di balik gunung gitu. Itu posko untuk yang sudah didirikan? Ya, jadi posko sudah ada, dan di sini juga ada dua posko yang standby. Gubernur Al-Haris juga mengatakan sudah meminta rumah sakit baik di Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin untuk siaga jika para korban helikopter harus dirawat di rumah sakit terdekat. Haris berharap cuaca di sekitar lokasi jatuhnya helikopter tidak hujan dan berkabut, sehingga proses evakuasi bisa berjalan lancar. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.